Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidil Fitri untuk semua muslim muslimat yang saya hormati sekalian. Tatkala mana Nabi SAW sampai ke Madinah, masyarakat Madinah telah pun merayakan dua hari raya. Hari raya ini telah pun dirayakan sejak zaman jahiliah lagi. Tapi bila Nabi sampai kepada mereka, Nabi katakan kepada mereka bahawasanya Allah telah menggantikan hari raya yang lebih baik untuk mereka. Kalau mereka selama ini raya dua, Allah bagi pula lagi dua. Maksudnya untuk menggantikan yang zaman jahiliah, iaitu Aidil Adha dan Aidil Fitri. Jadi kalau ini adalah satu ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita perlu bersedih? Adakah berbaloi COVID-19 menjadikan alasan untuk kita bersedih? Adakah berbaloi untuk kita mengatakan bahawasanya tak boleh balik kampung itu memberi satu alasan bahawasanya kita perlu bersedih? Sedangkan Aidilfitri adalah hari kegembiraan untuk kita sambut, hari untuk kita bersyukur setelah sebulan kita beribadah lebih daripada hari-hari yang ataupun bulan-bulan sebelumnya. Dengan kata lain, pada satu Syawal kita dibenarkan oleh Allah SWT untuk makan dan minum seperti biasa. Jadi Aidilfitri ini perlu kita raikan dengan sebaik mungkin. Bagaimana kita meraikan? Lupakan bagaimana kita raikan pada tahun lalu, kerana pada tahun ini kita perlu meraikan dengan lebih baik daripada tahun lalu. Dengan kata lain, apa yang lebih baik itu ialah yang pertama, kita perlu mencari peluang dan ruang untuk menggembirakan fakir dan miskin. Ini pesan Nabi SAW. Yang lebih baik lagi juga, kita perlu mencari fakir miskin di kalangan adik-beradik kita supaya mereka juga dapat bergembira. Yang kedua, cari pakaian yang baik-baik untuk kita pakai. Islam suruh cari pakaian yang lebih baik yang ada. Kalau kita mampu beli-beli yang baru. Sebab Aidilfitri adalah salah satu hari yang perlu kita rayakan dan perlu kita raikan. Dan seterusnya, jangan lupa Ramadan adalah satu madrasah untuk kita jadi lebih baik. Jadi apa-apa amal ibadat yang kita buat pada bulan Ramadan, kecuali tarawih, jangan lupa yang tarawih bulan malam ni, tarawih saja tak payah buat, tetapi amalan-amalan baik yang kita telah buat pada bulan Ramadan, teruskan. Sedekah, teruskan. Kalau ada yang qiyam, teruskan. InsyaAllah ini ganjaran yang besar yang perlu kita raih pada bulan Syawal. Dan yang penting sekali kena ingat pesan Nabi SAW, man soma Ramadan sumat ba'ahu sitan min Syawal kasiyah mitahri. Barang siapa yang berpuasa penuh pada bulan Ramadan disambung pula 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa untuk setahun. Jadi saudari yang dirahmati Allah SWT, marilah sama-sama kita rebut peluang yang ada pada Syawal kali ini. Jadikan Syawal kali ini lebih baik daripada Syawal-Syawal yang sebelumnya. Bergembiralah sebaik mungkin dengan kita syukur kepada Allah SWT. Ingat, hikmah kalau tunggu dia tak akan sampai, tetapi hikmah kita yang kena cari. Carilah hikmah Syawal pada tahun ini. Moga-moga menjadi satu titik perubahan yang lebih baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.